KPM. Eh, dekat mana saya? Tadi bukan dekat sini. Tak tahu ni tempatnya dekat mana ni. Dah sesatlah ni. Aduh, macam mana ni? Apa benda pula ni? Hai, saya adalah benda yang sentiasa bergerak ke hadapan dan tak akan berundur ke belakang. Apa benda ni? Sentiasa bergerak ke hadapan, tidak berundur ke belakang? Apa tu? Pelik betul lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai murid-murid, anda sedang menonton slot prasekolah di saluran Didik TV KPM. Saya Nisaki akan bersama-sama murid-murid hari ini. Baiklah, kita nak tahu apa yang kita akan belajar bersama-sama. Sebelum tu, jom kita persilakan cikgu kita hari ini, Cikgu Zuriana Abbas dari Sekolah Kebangsaan Seri Setia Pontian Johor. Selamat datang, cikgu. Hai Nisa, terima kasih. Cikgu tak sesat dah ya? Oi, tadi saya dah sampai ni. Baiklah, murid-murid, hari ini kita juga dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Nabila Ilyas Elias Yahaya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Wah, nampaknya murid-murid di rumah semua dah bersedia. Tetapi kan cikgu, kita nak belajar apa hari ni? Apa yang cikgu jumpa tadi? Oh, itulah. Saya telah mengembara ke banyak tempat seperti yang boleh dilihat di depan tu. Tiba-tiba saya tersesat. Dan saya terdengar bunyi pelik. Bunyi apa tu cikgu? Dan saya nampak ada benda yang besar. Benda yang besar? Dahlah bunyi pelik, besar. Lepas tu bila ditanya, dia kata dia bergerak ke hadapan dan tidak bergerak ke belakang. Bergerak apa ke hadapan? Apa tu? Berundur tu. Dia bergerak ke depan je. Saya pun tak tahu. Murid-murid di rumah tahu tak? Tak tahu juga. Baiklah Nisa, pada hari ini kita akan belajar mengenal jam. Dan jam yang kita pilih ialah jam digital. Baik. Seperti yang Nisa tahu, kita biasa menggunakan jam digital analog, jam analog dan juga jam digital. Baik. Kita nak belajar jam analog pada hari ini. Jadi kita nak belajar macam mana bentuk jam digital, jam analog dan apakah yang ada pada jam analog tersebut. Baiklah, macam mana kita nak bezakan jam digital dengan jam analog, cikgu? Baiklah. Seperti yang Nisa lihat, di hadapan kita ada jam analog dan bersama saya ni ada jam digital. Baik. Bezanya ialah jam analog dia mempunyai jarum macam yang dilihat di hadapan yang besar ni. Oh, yang ini dan, jam analog ya, cikgu. Ya, betul. Dan jam digital dia hanya mempunyai nombor sahaja. Dia tak ada jarum. Dan bila kita tengok tu, kita terus boleh teka pukul berapa dah sekarang. Baiklah. Oh, mungkin ada murid-murid di rumah yang masih tak faham macam mana nak baca jam analog, cikgu. Ya, betul. Jadi hari ini kita belajar sama-sama ya. Okey, boleh. Baiklah murid-murid, kita akan sambung belajar selepas ini. Kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke slot prasekolah Didik TV KPM. KPM.
Hai murid-murid, anda sedang menonton slot prasekolah di saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran matematik awal dan kita sama-sama belajar topik mari kenal jam. Baiklah Cikgu Zuriana, kita nak belajar macam mana nak tengok muka jam tu. Macam mana nak tahu pukul berapa Cikgu? Macam mana kita nak tahu pukul berapa sekarang ni? Baik. Jadi ini adalah merupakan jam analog ni. Jam analog ini dia mempunyai muka jam. Inilah muka jam dia. Baik. Dan dia mempunyai jarum di mana jarum yang terlibat ialah dia ada jarum saat ni. Jarum saat ni dia sentiasa sahaja bergerak. Baik. Dan apabila jarum saat ni sudah membuat satu pusingan lengkap, jarum minit akan bergerak. Satu minit dan jarum minit akan bergerak. Maka jarum jam pun akan bergerak berlahan-lahan juga. Jadi kita perlu tahu adanya jarum saat, jarum minit dan jarum jam. Jarum saat, jarum minit, jarum jam. Baik cikgu. Jarum jam. Okey, sekarang saya nak tunjukkan jarum jam dulu. Dan saya nak tunjukkan apakah nombor yang terlibat pada muka jam ni. Baik cikgu. Kan? Okey, jadi seperti yang Nisa dan murid-murid lihat pada jam kita, ia mempunyai nombor 1 sehingga 12. Maksudnya apa tu? Kita menyebut jam bermula daripada jam 1 sehingga ke jam 12. Pukul 1 hingga pukul 12. Baik. Dan kita mempunyai bahagian senggat yang kecil-kecil ni. Bahagian senggat yang kecil-kecil ini ialah minitnya. Baik. Di mana apabila jarum minit ni saya gerakkan sebentar ya. Okey. Jarum minit ni apabila dia bergerak, dia akan menunjuk 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit. Apabila jarum minit ini bergerak, jarum jam tu nampak tak yang pendek tu, dia akan bergerak sangat perlahan. Alah cikgu, dia bergerak juga. Dia bergerak juga sangat perlahan gerakannya. Dan kalau murid-murid nak tahu, jarum minit ni kalau dia bergerak satu pusingan lengkap, maka jarum jam akan menjadi 1 jam. 1 jam. Dia bertambah 1 jam. Dia bergerak lagi satu pusingan lengkap, akan jadi 1 jam lagi. Bertambah 1 jam lagi. Ya. Macam mana murid-murid? Faham tak? Pasti faham. Baik jadi, cikgu, jom kita teruskan. Kalau macam nombor yang ada di sini, contohnya jarum jam kita yang minit ini menunjukkan kepada nombor 12. Baik. Dan jarum pendek menunjukkan ke nombor 9. Ini bermaksud pukul 9. 9. Kalau kita jalan lagi jarum minitnya, bertambah 1 jam lagi menjadi pukul 10. 10. Jalan lagi pukul 11. Jalan lagi pukul 12. Ya, begitu. Jadi senang sahaja sebenarnya nak melihat muka jam ni. Cara membaca jam pun mudah sahaja. Tengok sahaja pada jarum minit dia ni dekat mana. Baik. Dan jarum jam dia ni dekat mana. Biasanya yang kita sebut pukul 1 itu kita merujuk kepada jarum jam yang pendek ini. Kalau dia berada dekat kawasan pukul 1, dia pukul 1. Dan bila dia bergerak-bergerak lagi, dia pergi ke pukul 2. Macam tu cara kita melihat jam. Baiklah. Macam jam di tangan saya lah ni ya, cikgu. Ya, betul. Pukul 9. Kalau saya pusing-pusing lagi satu pusingan, pukul 10. Betul, Nisa. Okey, sekarang saya dah faham. Kalau dah faham, jom kita buat aktiviti pada hari ini. Kita nak bina jam sendiri. Okey, jom murid-murid kita lakukan bersama-sama. Apa yang kita perlukan, cikgu? Okey, baiklah. Bersama-sama saya, kita mempunyai pinggan kertas. Yang kertas, baik. Baik. Dan dalam kotak ni kotak rahsia. Wah. Kita ada bahan-bahannya. Apa kita ada nombor 1 hingga 12. Baik. Yang kita akan potong satu persatu ni nak jadikan dia nombor pada jam. Baik. Dan saya ada jarum jam, jarum jam dan jarum minit. Kita gunakan gunting. Hati-hati adik-adik guna gunting di rumah. Dapatkan pengawasan ibu bapa juga ya. Baik. Dan kita ada gam untuk melekatkan nombor kita pada pinggan kertas. Baik. Dan kita ada benang di mana kita nak mengikat kita punya
jarum jam nanti. Okey, boleh kita mula sekarang? Boleh cikgu. Apa yang saya perlu lakukan cikgu? Baiklah. Saya ada pinggan. Ada pinggan. Nombor ini kita akan guntingkan. Baik. Kita akan gunting satu persatu supaya kita boleh lekatkan pada pinggan kertas kita nanti. Baik. Tak apa, saya akan bantu Nisa juga. Boleh cikgu. Okey, baik. Nisa dah boleh lekatkan nombor-nombor pada pinggan Nisa. Okey. Okey Nisa. Saya nak kena tengok muka jam cikgu. Nak tahu kedudukan. Kedudukan nombor. Ya, betul. Okey, Nisa lekatkan nombornya. Contohlah ya cikgu, nombor 12 dia berada dekat tengah-tengah, dekat atas ni, betul kan cikgu? Ya, betul. Betul Nisa, okay, pukul 12. Tapi macam mana saya nak tahu kedudukan nombor 1? 2 boleh ke kalau saya? Macam mana ya cikgu? Untuk memudahkan kita, biasanya kita akan tampal dulu yang paling utama. Baik. 12, 6, 3 dan 9. Jadi kita letakkan dia betul-betul supaya kemudiannya kita akan tampalkan nombor 1, 2 di antara 12 dan 3. 4, 5 di antara 3 dan 6. Baik, cikgu. 7, 8 di antara 9 dan 6. Dan 10, 11 di antara 9 dan 12. Betul ya? Okey, 12 dan 6. Ya, betul. Kemudian saya akan letakkan nombor 3 dan 9. Dan 3 dan 9. Betul. Ini ya. Baik. Ya. Betul cikgu. Kemudian cuba lekatkan 1 dan 2 antara 12 dan 3 tu. 1 dan 2 antara 12 dan 3 ya cikgu. Betul. Okey, 1 dan 2. Okey, saya dah jumpa dah nombor 1 dan 2. Jom murid-murid, mungkin boleh sediakan bahan-bahan terlebih dahulu. Bahan-bahan ni murid-murid boleh buat dekat rumah. Gunakan kertas kad yang ada ataupun boleh je guna kotak kan Nisa. Betul tu cikgu. Apa-apa bahan terbuang dekat rumah tu boleh je pakai. Betul. Penutup botol pun boleh sebenarnya. Boleh ke cikgu? Boleh guna penutup lebih botol jimat juga. Lah cikgu. Betul, jimat sangat. Untuk muka jam tu boleh gunakan kotak. Contohnya macam kotak ni, potong je bulat dia. Potong bulat dan kita dah boleh gunakan dia sebagai muka jam. Baik. Saya akan cuba betulkan kedudukan. Okey, 8. Okey. 10 dan 11. 10. 11. Baik. Okey, kemudian ini nombor-nombor jam saya cikgu. Okey, ni saya tunjuk pada kawan-kawan di rumah. Okey, murid-murid nampak kan? Nombor-nombor yang telah Kak Nisa tampalkan pada muka jam tersebut. Jadi baik. Sekarang ni kita nak buatkan dia punya jarum jam. Kita nak lekatkan dia pada pinggan kertas kita supaya dia menyerupai jam. Menyerupai jam. Analog. Baik. Tingkan. Ini saya dah buatkan untuk Nisa. Okey. Okey, jadi Nisa buatkan satu lubang kecil. Mesai tolong lubang buatkan pun boleh. Boleh cikgu tandakan. Kita kongsikan dengan murid-murid. Bila apa yang cikgu dah potongkan tadi menggunakan tali dan juga apa penyedut minuman yang dipotong ya cikgu. Ya betul. Yang kecil ni. Baik. Kita ada jarum panjang dan jarum pendeklah cikgu. Betul. Nampak ni. Itu adalah merupakan jarum jam dan juga jarum minit. Jadi ia akan kita lekatkan pada pinggan yang telah kita siapkan. Maknanya cikgu saya kena masukkan kedua-dua tali di tengah-tengah ni. Betul. Baik. Okey, saya akan tekan menggunakan hujung pen. Boleh tak cikgu? Boleh. Okey, dah masuk. Okey. Jadi kita matikan dengan straw ni juga. Baik. Maksudnya Nisa akan masukkan straw di situ. Okey. Ya, dan satu lagi masuk dari arah yang lain. Masuk dari arah yang lain. Kemudian kenapa kita buat macam ni Nisa? Supaya nanti jam kita tu tak jatuh ke depan semula. Baik. Kita jadikan dia penahan. Supaya jarum jam kita kekal. Sini ya cikgu. Kita ikat mati dia. Ikat dia. Okey, ya, baik. Ikat simple dua kali supaya dia tidak bergerak dah. Baik. Jadi kita telah
melekatkan jarum jam kita pada pinggan kertas yang kita jadikan jam tadi. Ha, tengok. Dia kekal di situ dan kita boleh belajar mengenal jam menggunakan jam yang kita buat ni. Wow. Cuba Nisa tunjukkan pukul 6. Pukul 6 maknanya jarum minit di mana? Di nombor 6. Ya, jarum jamnya nombor 6. Jam di nombor 12. Ya, betul. Tepat sekali. Ha, mudah kan bila kita ada jam sendiri. Pukul berapa lagi cikgu? Saya nak cuba lagi. Okey, baik. Kita buat pukul 9. 9. 9, jarum pendek di nombor 9. Ya, betul. Kemudian jarum panjang di nombor 12. Hebat, Isa. Okey. Lagi kalau, pukul berapa murid-murid? Kalau saya nak tunjuk, saya bangun pagi pukul 5 pagi. Oh, 5 pagi. Awalnya cikgu bangun. Pukul 5, okay, jarum pendek bergerak. Jarum pendek kemudian pukul jarum 5. Panjang. Tunjuk 12. Ada tak nak 5 pagi? Dia nak pergi 4 pagi cikgu. Awal betul. Okay. Betul tu. Pukul 5 pagi. 5 pagi ya. Kalau jadi, jam ni, pukul 5 pagi pun dia tunjuk macam ni. Pukul 5 petang pun sama juga. Barulah saya faham. Yeah. Baiklah cikgu, sekarang saya nak tunjukkan waktu. Kita nak berehat. Jadi murid-murid di rumah, jom kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lepas ini ke Didik TV KPM. Pukul berapa sekarang? KPM. Murid-murid, anda sedang menonton slot prasekolah di saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran matematik awal dengan Cikgu Zuriana. Cikgu, hari ini kita belajar mengenai mari kenal jam kan? Ya, betul. Jom kita teruskan kelas kita. Jom murid-murid, silakan cikgu. Baik, terima kasih ya Nisa. Murid-murid di rumah, tadi kita dah belajar macam mana nak buat muka jam kan? Cuba tunjuk sikit Nisa. Ini muka jam saya. Ya, itu adalah jam analog yang telah Nisa hasilkan tadi. Cantik kan? Cantik. Jadi kita boleh buat bersama-sama di rumah nanti. Baiklah, untuk semester ini kita nak belajar macam mana ya kita nak kenal waktu mengikut jam menggunakan jam analog ni. Baik. Nampak tak jam yang ada tangan saya ni? Kita boleh menentukan masa menggunakan jam analog ni. Jadi macam mana caranya kita nak tahu? Kita akan menggunakan papan waktu yang ada di sini untuk melihat aktiviti seharian Ifah. Di mana dekat sini ada banyak aktiviti yang dilaksanakan bermula daripada pagi bangun tidur sehinggalah dia tidur malam semula. Baiklah, jom kita buat aktiviti bersama-sama. Okey, baik. Lihat pada bahagian pagi. Agak-agak Nisa, yang mana satu ya yang mula dulu? 6 pagi ke 7 setengah pagi? Mana yang datang dulu? 6 ke 7 setengah? Mestilah nombor 6 cikgu. Ya, betul. Seperti yang kita lihat, Ifah bangun pagi. Ya, bangun pagi ni. Ngantuk pukul lagi. 6 pagi. Saya nak tunjukkan. Jom Nisa, pukul 6 pagi. Okey, ikut saya. Kita pusingkan. Pusingkan. Nampak kan saya menggerakkan jarum minit saya. Dia bergerak. Ting. 6 pagi. Baik, jam saya pun 6 pagi. Ifah bangun pada pukul 6 pagi. Nampak tak jarum minit dia pada tempat 12, jarum jamnya pada nombor 6. Ini adalah pukul 6 pagi. Seterusnya dia pergi sekolah, sampai dalam kelas mula belajar pada jam 7.30 minit pagi. Maksudnya perjalanan daripada bangun pagi nak pergi sekolah sampai ke pukul 7, nampak tak saya pusingan ni? Sampai ke pukul 7, kemudian ada 30 minit. Dekat sinilah minitnya. 1, 2, 3,
sampailah ke 30 dekat bawah tu, nampak? Oh. Ada 30 dekat bawah tu, itu menunjukkan jam 7.30 minit pagi. Ingatkan kena cari nombor 30. 30 ni ada dekat tempat minit. Tempat minit. Okey, baik. Jam tidak menunjukkan nombor-nombor kecil ini. Tetapi apabila kita belajar mengenai jam analog, kita akan faham bahawa setiap senggat-senggat yang ada pada jam besar tadi tu, ia adalah mewakili 1 minit, 1 minit, 1 minit. Dan total ke semua sekali minit-minit ni ada 60. Baik cikgu, jom kita tengok apa aktiviti Ifah yang seterusnya. Baiklah, Ifah dah belajar. Kemudian dia balik sekolah pukul 12:30 hari. 12. Ha, 12:30 hari. Mari kita cari 12:30 hari. Masa berjalan. Eh, cikgu, kenapa jam pukul 12:30 hari bertemu? Jam 12:30 hari ni amat istimewa. Kerana jarum minit perlu menunjukkan 12. Dan untuk menjadikan pukul 12, jarum jam pun mesti tunjuk 12. Jadi dia bertemu. Wah, baru kita tahu. Baik. Jadi ini dah adalah 12:30 hari. Tengok bila dia dah balik rumah, mesti dia nak makan. Betul. Nak makan bersama ibu pada jam 12:30 minit tengah hari. Mari kita carilah 30 minit dia tu. Pusing. Nampak tak jarum jam saya? Dia bergerak. Menjauhi 12 tadi. Oh, cikgu. Sambil dia bergerak, dia menjauhi 12 tadi. Tapi masih kita sebut pukul 12. Baik. Tetapi jarum minit saya telah berjumpa dengan minit yang 30 minit. Jadi, dia menjadilah pukul 12:30 minit. Baik. Okey. Tengah hari tau. Tengah hari. Cikgu. Kemudian, aktivitinya berterusan. Kita terus pergi kepada aktiviti seterusnya. Ifah menonton TV pada waktu petang. Jadi, 5:30 petang. 5. Kita perlu cari. Okey, saya dah sampai 5. Lama. Dan saya perlu cari 30 minit. Pukul 5:30. Mana 5:30 saya? 5:30. Ya, betul. Dah sampai. Baik. Dan ibu pun bagi dia pergi main luar pukul 6 petang. 6 petang. Ini 6 petang. 6 petang. Kita pun perlu tengok juga cara penulisan jam ni. 6:00 itu menunjukkan pukul 6. 6 petang. Sini waktu jam. Di sini waktu minit. Sekarang masa dah malam, cikgu. Malam. Dia kena belajar pada jam 8 malam. Baik, 8 mari malam. Mari kita berikan dia waktu yang dia perlu belajar, iaitu 8 malam. Dah habis belajar, penat Nisa. Besok nak sekolah. Mestilah nak tidur. Marilah kita tidur kan bersama-sama pukul 9 malam. Mari kita tidur bersama-sama dengan Ifah. Bagus Ifah ni, dia tidur awal. Tidur awal kerana tak nak mengantuk dalam kelas. Betul tu cikgu. Sekarang murid-murid kita dah tahu macam mana nak baca muka jam. Dah tahu ni jam yang pertama hingga ke 12 cikgu. Cikgu, kelas kita telah pun tiba di penghujungnya. Saya nak minta cikgu untuk berikan sedikit rumusan terhadap apa yang telah kita sama-sama belajar hari ini. Baiklah Nisa dan murid-murid di rumah, pada hari ini kita belajar mengenal jam analog. Ini dia jam analog. Dan jam analog ini mempunyai dua jarum jam, ada muka jam, ada nombor-nombor pula dekat atas dia. Baik. Jadi kita dah tahu. Kemudian kita belajar pula bagaimana untuk membaca waktu pada jam analog ini. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Zuriana Abbas dari Sekolah Kebangsaan Seri Setia Pontian Johor kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Nabila Ilyas Elias Yahaya, SMK Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Murid-murid di rumah, jangan lupa untuk buat bersama-sama di rumah jam anda sendiri tau. Terima kasih cikgu. Semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa Kit untuk Didik TV KPM. Jumpa lagi.